Seorang remaja menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri menggunakan parang pada Selasa 15 April 2021. Akibatnya korban meninggal dunia dan bersimbah darah di halaman rumah. Yang menjadi sorotan, warga menyebut bahwa pelaku tersenyum saat ditangkap kepolisian. Kejadian pembunuhan tersebut terjadi di Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Seorang warga menjelaskan tak ada yang melihat pelaku Robi Sukmajayandi 23 tahun saat menghabisi korban. Hanya saja warga mendengar jeritan minta tolong dan saat dilihat korban Adi Sukarman 63 tahun telah meregang nyawa. Meski melihat korban tak berdaya, warga tak ada yang berani mendekat karena pelaku masih di lokasi kejadian. Warga mengaku korban dan pelaku memang diketahui kerap terlibat cekcok. Bahkan pertengkaran dengan senjata parang sudah pernah terjadi 2 kali sebelumnya. Usai peristiwa naas tersebut, jasad korban sudah dievakuasi ke RSUD Abdul Aziz. Sementara Robi langsung digelandang kepolisian ke Mapolres Singkawang. Dari video yang beredar di media sosial, Robi dikatakan tersenyum saat dibawa petugas. Tak ada rasa takut atau penyesalan yang tampak di wajahnya. Ia bahkan mengaku bahwa sang ayah bukan orang tua kandungnya. Sebelumnya, Robi sudah pernah dilaporkan ke polisi lantaran melakukan kekerasan terhadap ayah kandungnya hingga sempat dibawa ke kantor polisi. Namun, untuk alasan tertentu, orang tua Robi justru memintanya dibebaskan. Dengan orang tuanya sebagai jaminan, sang ayah diketahui meminta Robi bekerja agar keluarganya tak kesulitan. Namun, pelaku sendiri diketahui enggan bekerja. Sementara itu, jajaran Polres Singkawang telah melakukan olah TKP untuk mencari barang bukti alat yang digunakan Robi menghabisi nyawa sang ayah. Di lokasi, polisi menemukan potongan kayu berukuran panjang sekitar 30 cm yang diduga kuat digunakan pelaku untuk memukul ayah kandungnya hingga meregang nyawa. Sudah mengamankan pelaku dan seolah nanti menjadi tersangka, di mana sampai saat ini kita masih mendalami motif pelaku sama kronologis hingga menyebabkan korban ini meninggal. Tadi kita sudah visum, ada luka di bagian kepala. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!